Timber saw! Dan halo, bertemu lagi di partai final sekarang. Prepare for battle. Yang menentukan siapakah player Dota 2 terbaik di Indonesia antara Bram dan NFR di sini menentukan siapakah juara satu. Game pertama, game tim bersama di sini yang dipilih oleh NFR Azam. Setelah di sini Azam memakai nickname DP Ruku. Tim lamanya ya, bersama dengan Alay dan yang lain-lain, Ruby juga. Ketika masih di NXL ya, next level. Sebelum NXL, sebelum malah NXL juga, Velocity DP Ruku ya, dulu ya. Iya, betul. DPRK, DPR. Dewan dan Perwakilan Rakyat Korea. 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 30 seconds to battle. Oh ada Bung Odi di sini. Gue jasin case ada Bung Odi dan ada Bung Odi. Halo Bung Odi. Bung Odi yang tercinta dan yang sangat menggemaskan tentunya. Oke. Halo gue pasang. Oke. Oke. Nolo kasih lo in dulu. The battle begins. Di, nanti malam kita ada ini ya, Rexer Gumkeon ya, Di. Iya, Rexer Gumkeon lawan Rexer Gumkeon merawan Persija. Oh, bukan. Bukan. Lawan Persib. Oh, mana teh Viking nih? Ya? Oh, da siarek naon. Da aing de Jack. Iya, siarek naon aja gelut we. Gelut we jeung aing aja sih. Ku aing aja. Dan oke, dimulai pertandingan di sini. Sudah bertemu dua player di mid lane. Ada di sini Bram menaikkan reactive armor-nya ya, sedangkan dari Azam menaikkan Whirling Dead. Whirling Dead. Iya. Dan kalau ada Invis Rune atau segala macam, jangan ngomong kenceng-kenceng soalnya Azam berbeda beberapa kompi aja sama kita kan. Iya. Azam berada di Riches, sedangkan Bram berada di warnet ya. Entah di mana, mungkin di Jayapura. Dan di sini kita lihat ada Regeneration Bram, bukan oleh Bram, ternyata oleh NFR. Sedangkan Bram masih bertahan di mid lane sehingga NFN gak begitu ketinggalan experience sepertinya. Kita lihat mungkin untuk perolehan legend ya. Oh, ternyata NFR lah yang masih unggul di sini ya, 7 legend, sedangkan Bram masih 4 legend. Healing soft botol dan 3 iron brand, sedangkan dari NFR. Oh enggak, dari Bram Gauntlet of Strength. Gauntlet of Strength, 2 Iron Brand Stone Shield, sedangkan dari NFR 3 Iron Brand Bottle dan Healing Shot. Gua agak bingung karena ini gua Perling Dead level 2, Reactive Armor level 1. Dan di Bram, sama, dua-duanya sama. Tidak menaikkan tim bercampur terlebih dahulu. Nanti saja. Halo Odi, sudah ada Odi? Odi, oh, belum ada Odi. Belum, beli headset dulu di warung. Oh, beli headset dulu di warung ya? Iya. Bukan di Alfamart. Gak ada Alfamart. Gak lengkap. Gak lengkap gitu aja. Iya. Ada. Oke, di sini Bram. Belum ada botol, sedangkan mengadu Whirling Dead sepertinya. Ada ya serun dipegang oleh NFR. Beyblade. Beyblade, mengadu Gansu. Well, kita tadi sempat ngobrolin ya, power shot ngadu gitu ya. Iya. Gue bilang kan gak mungkin ketemu power shot gitu. Sebenarnya sih mungkin ya. Kalau lawan gimana? Oh iya kan?
Iya, bisa, bisa. Tapi itu merupakan imajinasi kita lah ya. Iya. Oke, halo Bung Odi. Wah, wow, kadu gasing kembali. Halo Bung Odi. Halo Bung Odi. Halo. Iya, Bung Odi. Nah, nanti kita ada ini ya. Malam ada Rex Regum Keon lawan Side ya. Iya. Oke, iya betul. Jam 10 ya? Jam 10. Oke. Oh, begitu nanti gua post di Facebook ya. Informasi dan di sini mengadu gansing kembali antara Enfer dan Brami di game pertama ya di sini ya. Iya. Bung Ori, bagaimana tadi komentarnya antara Brami sih melawan Kaleb tadi ya di game sebelumnya? Bagaimana nih komentarnya? Yang untuk game pertama sih pas invoker emang gue udah nebak banget tuh kalau pada saat yang si Bram udah mulai bikin Nikon sih harusnya sudah udah pasti menang punya. Karena lu mau bagaimanapun juga, apalagi kayak tadi kan tipenya semuanya mau ngambil skill banyak, yang berarti maksudnya emang lebih ngincar ke bunuh-bunuhan, udah pasti yang punya Nikon yang menang lah. Dia punya damage tambahan lebih kuat gitu kan. Sedangkan untuk game keduanya tadi emang permainan indah banget sih dari Bram-nya aja. Dengan shackle shot-nya itu. Iya. Betul sekali, tadi yang terakhir itu benar-benar menentukan segalanya ya. Shackle-nya sangat jauh dan sudah jauh kena gitu loh. Iya. Ah, ini sudah berapa? Mengadu rutin death, mengadu gansing lagi. Sudah ada botol. Botol, bro. Kembalikan botolnya. Ini gue lebih kasih apa edge ke si NFR sih. Dia lebih ngambil 1-3 doang full ya. Sedangkan si apa Bram ada ngambil di satu di Timber Chain. Menurut ya menurut gue sih gak terlalu guna, apalagi lu main on limit gitu loh. Bener-bener Timber Chain kebanyakan pasti bakal buat lebih pakai buat lari gitu. Sedangkan di sini kan pohon-pohonnya agak terlalu jauh ya. Dan kita di sini memang less hit dari NFR ini unggul lumayan sekitar 8 ya. 8 less hit di sini. Tapi levelnya enggak terlalu berbeda jauh ya. Langsung aja first blood. Wow. Cut you or I split you. NFR berhasil. Dapat dapat first blood dari Bram gitu. 1-0 aja membutuhkan satu. Ya karena apa? Ya. Butuh reactive armornya lumayan banyak gitu loh. Kalau maksudnya mau badan-badanan tim bersaw lawan tim bersaw, regen sih mesti paling penting ya. Jadi kalau dia nggak reactive armor cuma satu, HP regennya cuma plus 4 doang, kalah lah jelas. Iya, dan di sini NFR sudah mendapatkan put of speed dan ada Stone Shield, sedangkan dari Bram ada Gold Mode of Strength, Stone Shield, dan botol, dan ada 2 Iron Brand, satu lagi ada di stash. Masih bisa mengharas, Whirling Death. Berjalan ke atas, ada rune double damage. Berhasil diambil sepertinya oleh NFR. Botol, masih menunggu botol, sepertinya botolnya masih ada di kurir NFR. Sedangkan dari Bram berusaha untuk masih mengambil gold dan experience, berada di lane. Ya memang di sini kalau one by one mid memang ada dua opsi ya. Kalau lo kontrol rune, ya lo agak ketinggalan untuk dalam I said no. Karena kan kalau lo bertahan di lane, lo kalah rune. Tapi segi experience dan gold ini lo kalah. Dan diambil di dafuk dan dilempar lagi tadi arang. Iya, tadi dilemparin arang soalnya terus-terusan sama si Reva. Itu damage sekitar 500 damage itu ya. Pure. Iya. Iya, tapi ke mental ya itu. Iya. Wow. Oh, yang balik harus ini. Masih ada tim bercenti dan dilakukan tim bercenti sana oleh NFR. Ada botol. Dilakukan botol crawl lagi. Ada bracer sekarang diselesaikan oleh NFR dan ada botol save, sedangkan dari Bram masih seperti tadi. Bram Lot of Strength, satu sarung tangan, satu perisai, dan satu tongkat. Ha! Iya. Kok ada inisiasi dari kedua hero, sepertinya mungkin karena mananya ya sedang sedikit sekarang. Bram masih melakukan botol, bro. Wah, ini Bram ketinggalan jauh ya, benar-benar. Lihat dari sedih gold sama EXP-nya juga. Lihat ya. Rekordnya juga setengah sekarang. Dan sulit nih kalau dalam posisi kayak gini, apalagi by one gitu. Benar-benar maksudnya nggak ada bantuan. Misalkan kalau dulu kan
kalau di game 5 lawan 5 ya kalah kalah mid pun masih ada bantuan dari support mungkin. Yeah, udah kayak coming, gini sih agak itu. Sulit buat kembali. Tampaknya akan jadi Arcane Boots buat NFR. Oke. Okay. NFR, Arcane Boots. Udah mangan aku secret shop battle sekali energy booster sudah dibeli. Sudah dari Gen Run dan Arcane Boots di tangan NFR serangan dari Bram. Masih belum ada spot. Ya, di sini kayaknya Bram agak sedikit kewalahan ya untuk melakukan mesin. Iya, betul, betul. Padahal dia memiliki Whirling Death, memiliki Chakram. Sepertinya seharusnya sih membantu Bram untuk melakukan mesin lebih mudah. Nah, di sini enak ya. Kalau menurut gue mungkin karena dari awal gamenya tadi pas pas level 1 si Azam kan memang ngambil Whirling Death, sedangkan Bram ngambil Reactive Ammo terlebih dahulu. Jadi dia kehilangan momen di awal-awal untuk mengejar creep gitu. Jadi dan dimanfaatkan dengan baik oleh Azam. Jadi untuk creep-creep selanjutnya sudah bagus. Ya, kita lihat sini. Timber Chain berusaha kabur. Sepertinya Bram berhasil kabur dan menghabiskan semua mananya. Karena ini tidak ada butuh speed gitu ya. Timber Chain sangat-sangat membantu. Ya, hanya satu Timber Chain saja ya. Karena ada butuh speed di sini sudah diselesaikan oleh Bram. Tidak jauh Bram di sini dalam. Denied. Timber Chain dikeluarkan. Whirling Dead mengenai di sana. Masih ada Chakram, tidak mengenai Chakram ya. Percayaan merusak kamu. Bram habisan mana sepertinya. NFR mengambil rune di lane bawah. Illusion rune. Habis ngadu gangsin sekarang jadi ini dulunya jadi Spider-Man. Iya, coba tim Berso bisa tabrakan. Aduh gitu. Ngadu mati deh dulunya meledak. Bukan, ininya armornya hancur, akhirnya yang ini turun. Yang pilotnya turun, oh, berantem, tonyok-tonyokan. Chakram, Whirling Dead dikeluarkan. Whirling Dead dari Bram tidak menang NFR. Dan sudah level 9 dari Bram, sedangkan dari Azam sudah 1100 dari Azam 1200 dan Morengnya Timber Chain. Ada Timber Chain lagi berusaha mengejar Bram. Iya, di sini kita lihat Bram belum ada Arcane Boots gitu. Kadang ada Chakram keluarkan. Amana pulnya masih sangat sedikit, di sini masih 500 dari Bram, sedangkan dari NFR sudah 800, dibantu oleh Bracer juga ya, menambah beberapa intelligence, yeah. Dan juga ada energy booster yang menambah 250 mana kalau nggak salah, betul sekali 250 mana 100 bisa ya. Dan ada Battle Crow, rune, tidak ada belum, Bram ada rune, dan sekarang ada regeneration. Ada Regen. Regeneration diambil oleh Bram. Kalau ngomong boleh keras-keras di sini NFR berada. Dire's middle tower is under attack. Karena ada Timber Chain langsung menurun deck. Besar Chakram masih ada regen rune dari Bram. Timber Chain kabur NFR. Betul di sini Timber Chain dari Bram level 3 yang tipe armor level 1 rune level 4 sama sepertinya ya. Oh enggak, sekarang karena berbeda dua level ya. Si iya, berbeda. Berbeda 2 level. Chakram NFR sudah level 2, Reactive Armornya sudah level 2 juga. Berbeda 2. Nah, aku kan motor kau lagi. NFR. Bram, satu kill sudah didapatkan oleh Bram. Bram, sorry, Azam. Oh, Bram. Terus
Nah begini lah di, aku sih turnamen one by one kalau udah gitu. Sama sama hero bingung gak tau ya mana posisinya. Bingung. Dan ini juga gue bilang agak gimana gitu, kalau 5 lawan 5 kan masih ada aksi di sini kan. Ah ini yang kita tunggu nih. Oh tidak, Berlin dead. Bram berbahaya di sini terapi percayaan kamu. Masih akan dikejar. Oh dikejar lagi, dikejar. Masih ada cakram, tidak sepertinya. Kurang PD tampaknya tadi Azam iya, untuk mengejar. Agak ragu sepertinya. Sudah melakukan tim percin tapi kembali lagi. Mantap Ram. Untuk menghabiskan tim percin. Dire's middle tower is under attack. Dan ada illusion rune sekarang di itu kan tadi hampir gua ngomong Bram lagi ternyata dia. Radiant's middle tower is under attack. Oke, di sini praise of illusion rune bottle arcane boost, sedangkan dari Bram kita lihat sudah ada butterfly dan event rapier ternyata. Oh. The blood mill nih dari NFR. Oh ya. Oh iya beneran. Iya, beneran tahu di. Oh, blast buat sekarang timber chain. Oh. Damage kurang, dari Whirling Net Bram langsung dibalikin. Ini 800 progress item dari si Bram ini sangat terhambat. Karena kita lihat networknya sudah ada 2500 disini gamer chain dikeluarkan oleh Azam. Tidak mengenai. Iya tidak mengenai, cakram. Cakram siapa sih? Oh cakramnya si Azam. Tahu kan, bingung kan cakramnya siapa itu? Siapa juga cakramnya siapa? Gak ada namanya gitu tulisannya, ditulisin kan pakai spidol gitu ya. Kayak sendal, sendal-sendal di musola tuh kan. Cakramnya Azam. Iya cakramnya Azam. Pakai caps lock. Oke di sini Blade Man dikeluarkan oleh Azam. Gak cakram. Nggak, tapi kalau visualnya kelihatan itu sebenarnya cakram ya siapa. Jadi yang tangannya hilang, tangan kirinya hilang itu itu cakramnya lagi keluar. Oh gitu ya. Kecuali kalau dua-duanya keluar. Ah, itu bingung tuh ya. Nah, itu bingung. Itu benar-benar masih di spidol gitu. Karena ceritanya di Timber Saw ini cakramnya itu yang di tangan kirinya itu yang panjang kayak gergajinya itu. Bukan yang di perut ya. Di perut bukan. Itu whirling death-nya ya. Terus tangan kanannya itu ya. Yang baru. Iya, tangan kanannya itu yang timber chain-nya. Iya. Emang Valve ini kalau desain hero memang emang kalau menurut gue emang lucu dan benar-benar bagus gitu. Iya, sangat detail ya. Iya, contohnya kalau lihat hero modelnya Tinker deh. Itu udah ada kelihatan ada roketnya, ada lasernya, ada. Nah yang gue nggak tahu itu Mars of the Machine-nya keluar dari mana, gue nggak tahu. Iya, dan yang gue bingung juga Tide Hunter reference-nya keluarnya dari mana? Apakah dia penggemar hentai gitu? Enggak, dia berdoa itu, dia berdoa kepada Tuhan Dewa Poseidon, Dewa Laut, langsung keluar gitu. Luar biasa sekali. Dan Timber Chain di sini mau ngejar langsung aja Bram. Dengan rune haste, percaya diri sekali. Berhasil kabur lagi. Iya, dia punya rune haste untuk kabur-kaburan. Wah, kejar lagi. Oke. Okay. Masih kejar Bram. So exposed. Namun dibalikin sama Blade Mail ternyata. Dire's middle tower. Oke, okay, kalau gitu. Game pertama. Berhasil dimenangkan oleh NFR. Kita lihat apakah game kedua Dream Easy bisa mengembalikan keadaan. Dan kalau begitu, langsung saja ke game kedua ya. Iya, oke. Tetap di trio kwek-kwek star kita, Bungo di Justin Case dan Yota. Sampai bertemu di game kedua. Saya.
Prepare for battle. Dan halo semuanya. Kembali lagi bersama kita-kita di sini. Dan di sini ada game kedua di partai final memperebutkan satu hadiah dan satu gelar pemain terbaik di Indonesia, bisa gue bilang. Pemain mid terbaik, pemain karena terbaik, ya? Dota itu kan gak cuman mid doang. Betul. Lu, gua kan support. Oke. Harusnya ada buy one support. Buy one support ya. Siapa yang cepat, siapa yang bisa warding lebih banyak. Siapa yang bisa ngadunya bukan ngadu lasi tapi ngadu deny. Terus ngadu deny terus bisa, warding ya. Juga bisa. Abis itu dia ada satu lagi carry yang cepet-cepetan bisa bikin tuh carry fat ya. Iya, cepet-cepetan farming. Okay. Yang pertama dapat 1000 GPM duluan. Dan banyak minimal gamenya 40 menit tuh. Banyak-banyakan ini pakai smoke, banyak-banyakan beli smoke. Ngerokok yeah. Terus ngerokok. Kuat kalau banyak-banyakan smoke, gua kuat ya. Gua berani. Gua berani kalau banyak-banyakan smoke. Oke, okay, back to topic sekarang. Oke. Okay. Oke, di sini Azam melawan Bram di game kedua final. Di sini ada game Windrunner ternyata. Siapakah yang menang di sini memperebutkan hadiah utama yaitu Steel Series Dota 2 headset beserta setup mesh dan juara 2 ada Microplastics dan Lockless Box. Lockless. Ini untuk last hit pertama diambil oleh First Blood, last hit diambil oleh NFR ternyata. Power shot lagi. Ya. Not gonna happen. Ya untuk ini build WR-nya sendiri dari kedua pemain sama satu poin di power set dan win run. Yep. Namun di sini NFR dia berhasil menyelesaikan nul talisman terlebih dahulu. Dia lebih memilih menyelesaikan nul talisman. Sementara nampaknya Bram akan membuat botol terlebih dahulu, entah itu botol ataupun ataukah ingin menyelesaikan nulnya dulu. Karena di sini Bram tertinggal kembali last hit-nya sudah berbeda 3 creep. Iya. 4 creep sekarang. Oleh 5 Azam. 5 creep sekarang. Memang Azam di sini last hit-nya memang unggul sekali ya di sini. Kemampuan last hit-nya sangat luar biasa. Ya dan juga memang dia mainnya lebih agresif gitu loh. Dari awal udah pasti langsung ngambil power shot, sedangkan si Bram itu tadi level 1-nya dia belum ngambil apapun. Dan sini ada power set level 2, mas sama ya dua-duanya power set level 2 dan Windrun level 1. Seperti ini memang sudah build emang kayaknya untuk WR apa? gak berbeda sih, gak terlalu berbeda sih selalu gitu. Power setnya emang paling bagus buat push, terus habis itu yang kedua pasti di fullin itu shackle shot ya. Iya. Dan kalau menurut gua ultimate-nya ini focus fire juga diperhitungkan juga seharusnya, dimana kita lihat di sini kan one by one ya. Tapi kalau untuk level awal sih kalau menurut gua nggak bagus ya emang. Iya, karena ada Windrun. Windrun itu kalau ngeluarin Windrun pas di focus fire itu tetap miss juga. Ada haste dipakai oleh NF kan. Masih ada Windrun ternyata. Kecuali mungkin gamenya kalau udah 30 menit kayak tadi itu invoker mungkin baru mungkin focus fire bakal berguna. Menurut parah. Dan di sini masih nul talisman dan ada ya sama juga sih buatnya nul talisman Iron Press, nul talisman Iron Press. Gak ada yang buat rapier gitu langsung di awal. Bisa kalau pakai cheat kita itu apa cheat namanya? Kita enable cheat deh. Kita sengaja gitu enable cheat. L1X ditahan terus L2 R2 segitiga. Gila. Segitiga kotak. Udah lama banget gua enggak pakai. Apa apal gua? Udah lama banget gua enggak kayak gitu tuh. Lihat Game Shark. Hehehe.
Bukan ada power shot. Berhasil mendapatkan 2 creep. Sana Bram. Emang kita lihat sini Bram sudah bisa mengejar sedikit ya dalam perolehan SDC berbeda 4-5 sekarang. Dari sudah cukup jauh dan power shot lagi. Lihat rune sepertinya tidak ada rune. Oh, mengejar sekarang sudah menit 4-5-9 dan ternyata rune di bawah. Enak banget itu di bener ya di. Kita udah jalan ke atas rune di bawah. Kita udah jalan ke bawah rune di atas. Iya, tapi emang mesti kayak gitu soalnya kalau main di mid, apabila maksudnya nunggu sampai menit 4 nunggu keluar dulu, biasanya musuh pasti jauh lebih cepat gitu loh, karena tergantung dari posisi keadaan creepnya. Kalau terpush sih udah pasti nggak bakal dapat gitu. Invis rune diambil oleh Azam di sini. Bram sih, kawan Winran, rakyat dari MFR miss semua. You didn't need that. Ada Shackle di sana mengenai Azam, bagus sekali bagus. Tapi nggak begitu banyak mempengaruhi sih sepertinya gue aja lebih kayaknya. Ya soalnya bagus aja gitu. Ya, tiba-tiba ngeluarin Shackle. Iya, karena itulah yang apa sih Shackle yang menghibur untuk Shackle yang tiba-tiba gitu. Yang menghibur terduga untuk ditonton ya gitu. Itu ketika si Shackle yang pertama kali ngehit itu ke creep lalu ke hero gitu loh. Itu yang yeah sangat menghibur untuk that, ditonton. That feeling. Mm-mm. Dan yang kena juga aja bro, jangan ngomong gitu. Kan ada Shackle, nah itu loh, dia kan. Hampir loh. Hampir saja. All dari Ricky kena kali. Contohnya ada Ricky kan kena gitu lagi lewat Ricky. Gak sengaja. Nah ada power shot menghabiskan creep lawan. Belum ada rune disini, rune 59 rune berada di bawah. Kedengeran gak ya suara gua sama Azam? Iya. Karena udah jalan ini duluan kok dia sebelum pergi. Oke oke. Belum lu ngomong. Oke. Okay. Yuk diambil sudah. Hey Serun. Kalau di sini ada magic stick. Sedangkan dari NFR tukar-tukar mulu kan gua. Ada Nul Talisman dan Magic Wand dan ada botol. Belum ada botol speed. Waduh, Windrun dikejar balapan deh. Waduh. Serun, Hes dan Windrun. Ayo, Bram, Kral Krik, dari NFR. Tidak ada, oh ada mana sekarang? Ada mana? Tapi tidak digunakan seperti Shackle ataupun Power Shotnya. Power Shot berusaha mengharas tadi. Ada Sentry. Just in case ada Ward ya, kok nyebutin namanya. I don't think ada Ward, Observer Ward di sekitar area. Ya, tapi Azam menaruh ward-nya di sungai. Lebih memilih untuk melihat rune posisi dua-duanya. Jadi nampaknya sentrinya bakal agak sia-sia, terbuang 200 gold. Dari berapa? Cuma ini berjalan dan kita untuk perolehan lesi ternyata Bram berhasil membalap ya. Balap Lesir iya di NFR. Dan sekarang sudah menyusul. Menyusul, 4 creep. Oh, ternyata itu di ward yang bagus dari Bram. Apa jangan-jangan Bram dengar suara kita juga. Dia mempunyai telepati. Mungkin. Kita nggak tahu. Ternyata Bram main di belakang kita. Di genteng. Oh, ada NFR di sini. Berbahaya sekali. Windrun berusaha kabur. Dire's middle tower is under attack. Diambil oleh NFR sepertinya. Memang di sini Bram, bagaimana ya? Gua melihat NFR bermain Windrunner tadi melawan Don C1 ya. Melawan Don C1 ya. Yeah, itu juga sangat luar biasa kalau menurut gua Shackle-Shackle-nya. Kita lihat juga Bram di game sebelumnya merupakan player Wind Ranger yang sangat bagus dan patut diperhitungkan dan pasti ini akan menjadi game yang sangat seru nantinya ketika terjadi clash. Radiant's middle tower is under attack.
Dan oke. Di sini adalah ketika poin di saat caster bingung mau ngomong apa ya. Di sini sih harusnya udah pasti kembali lagi nih ke game Mikon lagi. Soalnya benar-benar enggak ada yang berniat maksudnya main bakal iya. Pasti ini bakal jadi slow push, shit tower lagi. Iya, padahal kalau gue lihat nih kedua orang ini mainnya kalau dari game-game sebelumnya mainnya suka agresif gitu. Agresif memang. Yeah. Ini benar-benar udah mulai main masing-masing aman. Iya, memang sih karena Bram ketinggalan 1 poin ya. Bisa tadi NFL iya. Berhasil memenangkan game pertama dengan tim Bersau. Wow, itu keren. Denied. Dan di sini NFR sudah ada Butoh Speed dan di sini juga ada Butoh Seed, sama sih kalau menurut gue bisa gue bilang. Oh, berbeda di sini NFR memiliki Ring of Basilius ya dan mengambil Regen Rune. Sekarang dan mungkin kita lihat untuk membuang waktu kita lihat kosmetik ya. Kosmetik dari Bram Easy ada Sparrowhawk bow di sini. Rare bow dan sisanya gue juga punya. Taman gue juga punya. Oh ya udah. Oke, di sini ada Auspicious Feral Bow. Ternyata dimiliki oleh Bram. Bow yang sangat. Oh, udah azam dong. Oh iya, sorry, azam. Bingung gue nih. Puyang gue. Ini pasti bekas. Ekup aja bingung. Pasti bekas bunuh Yerbis kemarin nih. Dapat nih. Mythic Cup buka box. Buka box blue. Auspicious ya. Iya. Dan kita lihat di sini kosmetik dari Renscript di sini dia memakai Arcana. Oke. Okay. Oh, Sekel. Mengenai di sana, Bram Easy berbahaya sekali. Tidak begitu berbahaya sih sepertinya. Gua cuman lebay aja dan lagi-lagi masih melakukan tracking. Masih berupa tracking. Miss. Karena berada dari lower ground. Sekel. Hampir saja. Oh. Dibalas lagi. Pasti kejar. Dengan combo yang Bram. Oh, berhasil kabur oleh Windrun ternyata. Masih ada mana ya? Run ini memang cooldownnya sedikit, hampir saja. Pas tadi jarak maksimal dari power shotnya Bram mengenai ujungnya pas mengenai Never. Kena hidung ya? Kena pantat. Oh, kena pantat. Baiklah kalau pantat seksi dari Windrunner ya. Iya. Windranger. Oh iya, Windranger. Kenapa mesti diganti gitu? Itu karena Windrunner itu kan karakter Warcraft, Aleria Windrunner. Aleria, iya, tapi kalau menurut gue gitu ya, apa ini perlu gitu. Segitu nuntutnya apa si Icefrog, si Blizzard ya. Si Blizzard ini segitu nuntutnya apa. Ya takut aja soalnya Blizzard kan IP-nya banyak. Selain Warcraft kan ada Diablo. Kayak Leoric, kenapa Skeleton King diganti sama Red King yang kayak Drog itu mukanya. Karena memang copyright, karena si Skeleton ini, Leoric ini kan memang karakternya Blizzard. Oke deh. IP-nya Blizzard, hak ciptanya Blizzard. Oke. Kenapa dibayar aja sama si Steam? Cara Steam kan duitnya banyak. Ya, nggak semudah itu sebenarnya. Mereka kan itu mesti diurus sama lawyer juga. Diurus sama dan ini beli copyright itu berarti ya lu beli ngurus dia punya game jadinya intinya. Copyright-nya. Nah, di sini Windrun berusaha merakit ke The NFR sebenarnya. Ada power shot, berusaha mengaras Bram. Benar-benar best slow game ya. Ini hampir kita nggak jadi lagi. Dan ya memang mau gimana di sini. Ya karena emang susah sih buat solo kill, saling solo kill gitu loh. Apalagi kalau game solo begini. Apa hero-heronya hero escape cukup begini lagi? Hero lincah. Iya. Kalau hero-nya cuman SF cukup hati-hati aja gitu loh. Karena udah yakin gak bakal ada bantuan kan dari teman. Jadi bisa ngitung lah damage yang bisa dikasih sama musuh itu berapa loh.
Dan harus ada elemen-elemen kejutan seperti mungkin ada magic wand ya, dimana ketika darahnya dikit banget langsung dipakai magic wand, iya. Terisi sedikit. Nah itulah apa sih namanya momen-momen yang bisa membuat menang. Win run dikeluarkan. Oh, di mengarah ke atas sepertinya rune bahwa ada double damage. Udah tiga kali kayaknya tuh si Bram terlalu tidak mendapatkan. Bener-bener di bawah terus. Mungkin Dewi Fortuna sedang berpihak ke Azam untuk sekarang. Nah ini sekarang gue gak bingung nih, Wind Ranger-nya yang satu rambutnya masih bergelombang, yang satu lagi rambutnya udah di-rebonding. Yang mana? Itu Bram udah di-rebonding, NFR masih bergelombang. Itu diikat itu rambutnya. Oh iya ya. Oh, diikat ya. Udah deh. Di mana aja deh. Ring beda. So. Dan ada Ring of Basilius dan Gold Talisman, Facebook, Observer Ward, Magic Wand dan Rune Double Damage dari NFR, sedangkan dari Bram ada Tafu ya, jadi memang sepertinya ingin buat Necromonicon-nya seperti game sebelumnya yang ada ini. Iya. Tapi gua enggak tahu juga sih. Sekarang gak ada salah buat Agon. Kenapa gak ada Agon? Kan seru Agon-agonan. Maksudnya kalau hampir saya mengenai di sana. Ada power shot, double damage, windrun dikeluarkan, miss. Miss dua-duanya. Power shot. Menghabiskan creep, lagi-lagi dihabiskan creep. Kalau di sini ternyata Bram lah yang lebih unggul di perolehan net worth, berbeda 200 ya sekarang. 200 net worth Bram 4600. Oke, di sini ada yang menarik, di sini NFR membeli sudah ada buckler di stage. Dia membeli buckler. Iya, dia mau bikin mekanisme. Ya, karena mekanisme kan item yang lebih cepat daripada Mikon 3 gitu, dan bisa pushnya jauh lebih kencang karena apa? Heal kepada creep gitu. Dan Bram membuat Necronomicon. Oke. Dan di sinilah. Sebenarnya staff of Wizardry sama Null Talisman kan bisa jadiin Dagon. Iya, bisa. Lebih cepat dari Necro. Tapi kenapa? 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 Ya karena karena tower gak bergerak. Iya. Dipukulinnya diem aja. I steal from the slow. Mungkin nanti update ke 720 kali tower gerak. Kayak Warcraft dong. Iya kan, bisa digerakin kan towernya, bisa dicopot punya kakinya. Kalau yang itu yang naik itu elf. Trean kan? Iya, Trean. Iya, naik elf. Cek kalau mengenai di sana NFR. Ya kalau, oh dibakar, ada Necromonicon di sana. Hasil kabur ada haste rune. Dia punya haste. Dia ada haste rune ternyata, benar. Ada mana burn? Dewi Fortuna masih berpihak untuk Azam kayaknya, benar. Lagi di push gitu, masih ada haste. Oke, ini sudah 18 menit dan belum ada satu kill pun yang terjadi. Iya. Kor kacamata. Oh, rune ada di bawah dan nampaknya kembali diambil oleh Azam. Bener kan kata gua? Emang Azamnya lagi hoki. Bram dari tadi belum dapat rune, jadi memang enggak botol kromo lu. Tapi gantinya makanya dia menang creeping kan, karena masih ya, dia enggak pernah ninggalin line. Betul. Sedangkan kalau maksud gua, kalau lu emang benar-benar menguasai rune full itu emang lebih ke buat bunuh-bunuhan gitu, bukan buat push kan.
Jadi kalau nggak bisa berhasil bunuh, benar-benar sebenarnya rugi sih buat ngambil rune terus-terusan. Apa lo? Gue bingung ngomong-ngomong apa bener dah. Ya kita tunggu aja. Oke, kita tunggu aja. Kita tunggu pertandingan selanjutnya. Sampai ada sekel. Iya, sampai ada sekel baru ngomong. Sekel gitu. Udah. Itu mah caster idola Yot. Terus udah. Caster idola lu Yot. Siapa tuh? Siapa tuh yang itu caster famous, caster famous. Oke okay, oke okay, oke. Okay. I know. Idola gua. Gak ada winrun di sini. Ya. Ada sekel belum, ada sekel. Kita belum boleh ngomong. Belum boleh ngomong. Ada sekel baru ngomong. Oh my god. Apa? Ini sih. Bener-bener masalahnya cuma mentok-mentok di tengah gitu loh. Tower iya, juga enggak ke tower enggak sentuh. Kan, makanya. Iya, enggak sentuh. Udah nih 60 menit. Oh, sekel. Sekel. Udah. Oh, udah. Oh, sekel lagi. Udah. Sudah. Dan sekarang kali lagi untuk kesekian kalinya Enfer yang berhasil mendapatkan rune. Run lagi kan? Benar-benar si Bram ini enggak pernah dikasih rune sama sekali. Dan belum ada yang mengambil focus fire loh. Mereka baru benar-benar ngambil skill 1 2 3 dan start. Benar-benar enggak ada yang nyentuh focus fire sama sekali. Padahal focus fire ini kalau untuk level-level segini sebenarnya bisa loh. Mananya kan mana kosnya udah dikurangin sekarang 150. Dan di sini sudah diselesaikan mekanisme oleh Azam. Oh, sekel. Mana di sana power shot? Raki Queen Run berhasil sekel dan sekel. Ada Necromonicon. Berusaha mengayunkan kapaknya. Tapi ya udah lagi. Lagi-lagi dan udah. Udah dan lagi-lagi. Mana? Kehabisan mana sepertinya Azam dan di sini Bram. Necromonicon level 2. Oke, okay, mechans dari Azam. Dan rune belum ada ya, masih detik 20, 30 sekarang. Dan tadi dan Eperuku Enfer tertinggal sepertinya Azam sekitar hampir 1000 volt perbedaan networknya. Dan oke. Nah, rune-nya sekarang di bawah nih. Harusnya bisa diambil sama Bram karena si puzzle-nya udah di atas. Tapi kayaknya masih oke, dia ngambil. Oke, dia ngambil rune. Dan kita harus memberikan selamat kepada Bram. Akhirnya setelah sedan ada kurir. Dan berhasil dibunuh. Sayangnya enggak nambah. Sayangnya tetap enggak ngaruh ke poin. Kurir kill. Apa kita bikin rules aja kurir kill biar langsung menang. Gitu, langsung menang gitu biar cepat ya. Middle tower is under attack. Ya ini bakal ngedelay bottle crow dari Enfer untuk 2 menit. 2,5 menit. Dan harusnya bisa dimanfaatin dengan Bram. Dia punya necro, punya mikon. Harusnya bisa digunakan buat push. Dan ya, sekarang creepnya sudah banyak, sudah ada ilu. Iya. Dyer's middle. Oh, langsung dikeluarin focus fire-nya. Ya, berhasil. Tower pertama. Tower has fallen. Berhasil diambil oleh Bram. Dia hanya butuh satu tower lagi untuk memenangkan game kedua ini. Sehingga memaksa NFR untuk memainkan game 3 dengan SF. Dan gua takutnya ketinggalan game Rexergum Keon ini. Ntar bilangin aja. Oh, sekel.
berbahaya sekali ya, Never. Berbahaya sekali, berhasil dikill. Dan berhasil dikill. Oh, langsung GG ternyata. Baiklah, game ketiga. Siapakah the best SF in Indonesia? Ya. Radiant victory. Langsung lanjut ke game 3, tidak membuang waktu. Shadow Fiend. Prepare for battle. Dan oke, halo. Di sini kita bertemu di game terakhir. Game penentuan di final merebutkan satu hadiah utama SteelSeries Dota 2 headset dan gelar sebagai pemain mid terbaik di Indonesia. Dan kalau begitu, langsung saja dimulai sekarang game penentuannya, itu game Shadow Fiend antara Bramizi melawan DP Ruku NFR. 30 seconds to battle. Sangat sengit, mudah-mudahan tidak terjadi bad slow game lagi ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. The battle begins. Dan dimulai game sekarang. Sekarang Bram lebih unggul berada di high ground ya, sedangkan NFR berada di lower ground. Dan kita lihat playstate nya memang unggul. Oh enggak sih, sama. Satu sama dan satu deny dari Bram. Memang ini adalah game ngadu lesit ya. SF ini kuncinya adalah lesit, dimana kalau seandainya kalah lesit ya sudah, itu merupakan malapetaka. Komodinya nggak ada. Makan dulu. Oke,
Kalau begitu kita lihat di sini NFR memang lebih unggul ya. Walaupun deny Bram di sini ada 5. Deny dari Bram ada 5 tapi lesetnya 1 saja dan di sini NFR maju ke depan. Dan sekarang sama. Mau dipegang sekarang oleh Bram. Ya tapi walaupun deny juga tetap terhitung ke soul-nya si SF. Jadi tetap harus ngelatihin juga. Sama perolehan lesit dan ini ya, kita out of the topic dulu, kita Dota 2 TV Indonesia ini sudah berekspansi ke turnamen organizer ya, kita untuk berencana untuk membuat liga ya, membuat liga beberapa waktu lagi, kemungkinan mungkin sebulan dua bulan lagi kita akan mengadakan liga, yaitu akan diadakan tiap bulan ya, jadi ada divisi 1 dan divisi 2 nya juga ya. Jadi ya gitulah, intinya sama seperti mengambil Champions League gitu, kayak gitulah, kayak bola lah. Iya, jadi kita juga sedang mencari orang yang bisa jadi wasit dan hakim garis. Oke. Ya udahlah. Ya kan butuh. Namanya liga. Oke. Ada wasitnya dong. Iya. Ada hakim garisnya. Nah, di sini ada Raid Ban dari kedua ya. Cuman berbeda, yang satu tanko, yang satu healing salve itemnya. Dan untuk skill juga sama, di level 2 race dan level 2 denied. Tapi oleh Seed sekarang dipegang oleh Bram ternyata. Apakah sini memang kalau menurut gue kuncinya ya Lesit ya, dari Shadow Fiend ini ya. Iya, karena Master. Semakin banyak Lesitnya, semakin bonus damage, bonus damage-nya semakin banyak dan semakin mudah untuk lasit lagi. Jadi awal untuk level 1 itu sangat penting deny dan lasit. Berusaha menres, berusaha mengharas pergerakan dari NFR. Nah kan, lagi-lagi si Bram mencari rune. Iya. Sudah ada botol ya Bram ya, sedangkan NFR juga sudah ada botol, dia melakukan botol crow. Ada magic wand sepertinya diselesaikan oleh NFR. Double damage berhasil diambil oleh Bram. Dan Bung Odi sedang makan. Bagian dikeluarkan oleh Bram. Dan masih belum ada pergerakan, masih berusaha farming dan farming dari kedua tim, dan ada observer ward dipegang oleh, sudah dipakai oleh Bram. Enggak farming sih kalau kata gua, rebutan lasit. Ya udahlah. Ya cuma farming juga sih, iya. Iya. Cuman kalau SF kan memang kuncinya kan lasiting. Dan di sini lagi Azam agak sedikit ketinggalan dari Bram dalam segi lasit. Perbedaan sekitar 4. Iya, 4 lesit ya. 5. 5 lesit.
ada his rune diambil oleh Asa. Sini ya Never. Dan Necromastery sudah ada 28 dan di Azam ada 20. Ada isru. Marah. Wow, berhasil cover blast. Baik sekali, baik sekali. RFR berhasil mendapatkan first blood dari Bram. Unggul sekarang NFR. Jauh sekali unggul yang nggak jangka dan. Nah kita lihat NFR unggul sekitar. Dire's middle tower is under attack. Dalam segi networknya dan ada Bram Kipi soalnya masih 15 ada terlihat di sana observer war Red Band di tangan dan kita lihat di kurir sudah ada Basilius dan Boot of Speed ya. Dan Aquila ternyata dia bikin Aquila. Ring of Aquila. Selain menambah armor juga ya, ada armor 2 di sini. Aquila cukup menahan Presence of the Dark Lord ya. Di mana armor minusnya di sana bisa sampai 6. Tandanya sudah level 4 dan ada Battle of Strength sepertinya ingin membuat power trap. Mungkin Icon mungkin. Kalau Aquila itu kalau gua sih lebih gua senang ya double damage dari Bram. Double damage dari Bram. Berbahaya di sini. Berbahaya sekali. Ayo satu hit lagi. Pas sekali tadi Bram mengeluarkan magic stick-nya. Ya? Kalau magic yang ada keluarin tuh udah mati tuh pasti. Pas banget tadi momen. Gua kembali ke Aquila. Tadi Aquila itu sebenarnya gua senang pakai Aquila dari Basilius karena memang dia nambah damage. Dan walaupun gua beli Aquila buat hero-hero kayak INT kayak Wind Ranger. Aquila juga lumayan bagus buat Regen mananya terutama itu sangat membantu juga atau dengan bonus ya? Armor. Iya, Weaver Aquila itu apalagi Weaver kan hero Agi gitu. Dia punya bonus damage dan agility juga dari karena dari Aquila dari Red Band gitu. Walaupun Aquila itu kayak nama apa ya? Nama judul lagu. Bukan kayak nama hotel. Apaan? Ya, Hotel Aquila. Grand Aquila. Bandung, masa lu enggak tahu? Enggak tahu gua. Enggak tahu gua. Gua belum pernah ngajak orang ke sana. Oke. Good point. Gua sih biasanya main di kosan. Yes. Main PS. Yeah. Main komputer, main Dota. Main Dota ya. Main Dota. Ya, okay, gua enggak okay. Gua mana mau main Dota di hotel. Ngapain main Dota di mahal. Hotel ya? Mahal. Iya. Yeah. Mahal. Main di kosan. Oke, Red dikeluarkan. Hampir saja. Red satu salah dari Bram tadi. Dan dikejar lagi tadi, oleh NFR. Dikejar sepertinya oleh NFR. Tidak. Sengit sepertinya di sini. Dire's middle tower is under attack. Dan ada his rune dari NFR karena power trade juga. Sedangkan kita lihat dari Bram masih butuh speed. Masih berusaha LS ya di sini. NFR, sedangkan Bram masih berusaha menjaga jarak sepertinya. Bram nunggu botol. Iya. Nunggu botol dulu dia, baru mau maju. Iya. Dan sudah ada salve juga tuh.
Ada yang seru di sini. NFR. Maju ke depan. Berbahaya sekali di sini. Berbahaya sekali di sini. Bram. Requiem. Requiem. Siapa kalian berhasil? Oh! Dan ternyata NFR. NFR lah yang gila. Berhasil. Benar-benar. Menjuarai. Requiem. Requiem dibalas Requiem ya. Radiant victory. Selamat untuk Azam NFR. Menjuarai Dota 2 TV Indonesia One versus One Mid Online Tournament dan berhasil mendapatkan hadiah-hadiah dan predikat pemain nomor 1 mid lane Dota 2 Indonesia ya. Dan kalau gitu sampai jumpa di game selanjutnya ya untuk One versus One Online Tournament sudah selesai sampai sekarang dan terima kasih atas perhatiannya. Nah, dan partisipasinya tentunya untuk para peserta yang sudah mengikuti turnamennya. Dan kalau begitu next game kita ada Rex Regum Kion melawan Sight ya. Tim dari Singapura untuk join Dota League Asia. Jangan kemana-mana, jangan berpindah channel dulu. Dan